Silakan, Teh. Selamat datang kembali di Petualangan EM. Kita lanjutkan seri dari video yang kemarin tentang pembuatan sumur air bersih yang dilakukan di desa transmigrasi, dan kebetulan untuk membuat galian sumur ini kita menggunakan alat berat ya, agar ya lebih cepat dan hasilnya lumayan besar. Ini menggunakan ekskavator dan langsung dilakukan pengerasan agar tidak longsor kembali dan tertutup. Ini menggunakan batu putih untuk pengerasannya, dan ini kita lakukan dengan cara gotong royong bersama tetangga sekitar. Kebetulan tetangga sekitar saya ini berasal dari satu daerah di Jawa Timur, yaitu di Kota Trenggalek, dan kebetulan satu kecamatan, satu kecamatan yang membedakan desa dari Kecamatan Panggung. Ini beda desa saja, namun ya berdekatan, tidak jauh untuk tempat tinggalnya. Pengadaan sumber air ini memang kemarin sudah kita buat sumurnya, tapi karena terlalu sempit untuk airnya ketika tidak ada hujan 1-2 minggu sudah kering sumurnya. Ya mungkin ada sedikit pengaruh dari terlalu dekatnya dengan tanaman sawit di sekitar sumur. Dan saran buat teman-teman yang sumurnya dekat dengan pohon sawit, ini kalau bisa ya, jangan ditanamin untuk wilayah atau yang dekat dengan sumur kita itu dengan pohon sawit, karena sangat pengaruhnya luar biasa ya, nyerap air banget untuk pohon sawit ini. Semoga video ini bisa ya sedikit menghibur buat teman-teman yang memerlukan informasi update di saudara-saudara yang berada jauh di perantauan ataupun di tanah transmigrasi yang udah terlanjur apa ya, ibaratnya udah terlanjur lo mati lo di Kalimantan, atau ngoyot lah istilahnya, istilah Jawa ngoyot. Tukene sempena. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mulih yang kandang. Hmm.
jalanannya lumayan ekstrim. Golek sing lumayan enak. Rupanya kok mirip juga sing lanang ya. Ndak lho bocok ya sendele lho. Coba kurang 20 raja dah. Lagi aku itu mirip. Ora golek kowe mbuh bensine mos. Bensin. Lali. Sepuluh jam menggunakan catur 10 HM baik sana. Aku tak antar ini gini ya. Ngerah Rono karo kakang nih. Pasar. Ntar nginep sih rek. Nginep aja nyampe ke S tulang sih. Cium kok tuh benar madang sih. Kaila piye Kaila? Kaila. Jura piye piye kok? Kurang cerewet maksudku. Cium nang buah aja kok. Ayo lek Rono apa balik sih? Nah, rumah-rumah makin rapet deh.
kesempatan ya. Diprotes semua. Bengkok dari sejan paling. Bengkok sejan. Momen dah sih. Nak kopi luar ombe. Ombe. Nak ombe. Jadi capek. Boleh ngerti nama nama lemah mama tuh lemah. Kayak mau beli parto ya. Iya lah. Kusik dah. Gulek semua atas. Hei. Lambi apa? Rumah meneh. Iki pasir. Rasuwe bangun meneh. Iki calon rumah meneh. Oh ini lah kena. Kok ustad kok? Kiri mana kok? Lecer ebi ya ni. Bisa ni. Eh? Wah panen baik. Coba uang pukul lah pukul aku biasa belanja ngawur 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 ya kan biasa aku yang jangis orang anak bocah ini kan rumah ya cerita loh ngomong orang boe loh sampai rumah jangan cak ora
sepi. Orang yang kerja sepi. Hari libur. Kapan tamu? Tanggal loro. Gaya ini apa? Gaya apa jenisnya? Gaya sepitang. Sepitangnya iku. Itu yang bikinin pake. Apanya? Ruput. Aduh, nikmatnya urip ya Allah.